iki lho bos, eh bos piro ta ngono ki piro anyare piro? Anyare kan guys. Piro? Siap pakai sak. Barangnya selalu ready yo. Selalu ready. Selalu ini mesin pertanian lah guys. Mesin nggih mencacah rumput, chopper ya kan. Mesin nggih ngrontokne jagung, dos jagung kae. Terus pengaduk makan untuk. Nah, itu di belakang singkongnya punya ayah ya. Dan ayo kita lihat. Langsung. Selamat sore semua saudara onlineku dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jumpa lagi sama Mama Ci di sawah, masih kondisi sawah panen dan ini ke sawah sore-sore nganter HP-nya Ayah Takim. Dan itu cuma bertiga sama Mae, Pae sama Ayah Takim aja. Tadi sudah dibawa pulang 2 gelangsing ya. Dan ini tuh rabuk pupuk lah. Ini tuh kotorannya ayam. Nanti dibuat pupuk, pupuk kandang. Dan di sana rame juga. Oke, kita mampir ke sana. Dan aku pengen singkong tapi di sini kok gak enak. Wet singkong sama sekali. Nah, oke nanti tanya Ayah Takim, coba dicarikan singkong. Nah itu telepon bose. Bos, apa namanya? Mas Bambang yang punya dos tadi kan enggak bisa terus sudah dibetulkan. Nah, itu di tadi sana. Sore-sore ini 3:30 belum selesai. Nah. Oke, ke sana. Pak, kok minum apa ini, Pak? Nah. Coca-Cola tapi rasa kopi. Karena itu cuma tempatnya aja ya saudara onlineku dan isinya itu kopi hitam biar enggak ngantuk. Biar enggak ngelak. Soalnya Pak E suka kopi. Jadi pas ya kopi hitam alias botolnya Coca-Cola. Nah, ini Ayah Takim ngelinting baku dan Pak Dir wis teko kene lagi Pak Dir. Baru sampai sini. Berarti papasan ambek aku sampean jalan Pak Dir. Amin jalan emang? Jalan. Jalan dari belakang aku lewat jalan raya. Tapi nyampe hampir bareng. Nah ini tinggal ini sama itu. Banyak sih. Dan yang di sana masih tertumpuk rapi. Arakono tak? Dita kan belum mandi. Mama udah mandi. Dewangi. Mae dewangi kak. Firan di oma. Menjadi ngekon ngeter nih HP ini sampean. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotor. 6 gelangsing kotor tapi belum semua. Nah. Oke. Nah, ini bose. Bos, bos Bambang yang punya Raditya Chopper. Raditya Chopper sih punya apa? Dos. Nah, mau ke sini. Apa di wis payu iki engko ya payu. Wassalam geblok iki engko. Ndak, kita lihat Mas Raditya yang punya wonge isin yang punya ini ya. Perakitnya. Bose lah. Oke, lha nyapa dadak rono iki lejane nyapa cah kae. Oke, nanti kita review di sini orangnya. Tanya-tanya ding kalau review kan review makanan. Kita review per dosan pergilingan. Ternyata bapaknya ini mau sewa dosnya itu. Jadi nanti malam itu di lembur. Tapi ini kan gak sego loh. Orang enak sego, bos. Nah ini bosnya lo kok bisa oleh tebu iki lo. Nah ini bos. Bos Chopper, Raditya Chopper. Wong iki nek di arepe diwawancara apa enggak ngale. Hae lho. Isin no biasane yo nge-vlog ngonten no. Wis ngono Mas, esuk-esuk lagi nyibuk ya. Nah. Sudah petung. Jadi ini nanti insyaallah nanti malam sama Ayah Takim di lembur. Karena ini di pinggir jalan. Jadi rame enggak kayak sawai. Aduh, enggak kayak sawai Pak Esana tadi gelap ya, maaf.
Jadi di sini tuh masih sebelah jalan, pinggir jalan lah. Jadi nanti disewa bapaknya itu 10 hari, kurang lebih 10 hari. Hitungannya per hari atau gimana kurang tahu juga. Kalau beli juga beberapa juta begitu ya. Dan orangnya sibuk apa ya? Mencari jambu. Jambu, tebu, biji lagi ngeblank ini. Mencari tebu, guys. Masih petung. Oke, biar petung dulu. Uangnya isi nih, tak anu, tak tanya-tanya nanti aja masih makan tebu. Kilo, kilo bos, eh bos piro tangono ki piro anyare piro? Anyare kan, guys. Piro? Siap pakai sak desele petange wis setengah, guys. 4 juta setengah siap pakai. Siap pakai. Wis arepe dijeng geblok salah pirangane hektar wis. Los. Los. Oke, siap. Jadi 4.500 itu nyampe ke orangnya apa selain ongkir? Belum ongkirnya ya. Wong Papua iki ya. Lah, ongkire tok piro? Ninggal mesin. Tinggal mesinnya 3,5. Wih, harga nego, bos. Harga nego ya. 4,5 juta itu juga harga nego. Iya, nego. Harga nego. Yang biasa. Ini sing apa? Sing besar ini. Oh, ini kapasitas jumbo ya. Kapasitas jumbo. Kapasitas biasa berapa? Sing cilik kae tanpa penggerak saya 700 ae wis. Saya 700 tanpa penggerak kuwi piye? Ya ora gawe diesel. Lah terus nggae apa? Ya maksudnya iki lek tuku enggak gawe diesel nol, Bro. Oh, nanti kalau ada barangnya di rumah jadi aku bisa lihat sekalian. Maksudnya kan saiki sik usume panen jek repot, padha-padha repote ngono lho. Jadi kan ini cuma sekilas lah harganya berapa. Oh, itu biasanya yang pakai ekspedisi apa? JNT kargo. Yo sak anune lah sak jaluke pemesane lah. Oh, ini berarti tergantung pemesanan. Oh, pemesanan. Ongkire paling mahal itu berapa? Biasanya berapa ongkire? Paling jauh? Paling jauh. Aduh, soalnya sing ngurusi admine lho, Mbak. Oh, admin dadi bose ngerti uangnya tok ngono. Uangnya ngono. Oh. Ngerti ben dipikir wong-wong ngono ya. Berarti bose ngertine pokoknya duitnya cair ngono. Iya, no. Oke, okay. Jadi nanti kalau pengen review di tempatnya bose ae. Heeh, iso. Oke, kapan-kapan wong cedhek omah sini, tapi ki urung kober waktunya, belum sempat waktunya. Oke, bahasa ini biasalah campur-campur. Wong Jawa kan ya ngono kuwi to. Oke, siap. Iki wonge fokus ngonceki tebu. Isin aku, guys. Lah biasane lek nge-vlog piye lo, guys. Nah, ini ya bosnya. Jadi nanti kita tanya-tanya sekitar sekitar 4 juta setengah ini yang jumbo. Tapi iki iso nego ya. Kadung dianu atos berarti atos, guys. Berarti apa urung mateng tebu matenge piye to lha yo mbok pokoke ngertiku di desel ngerti wis dadi minuman lo lha yo wong enek sing praktis malah golek sing soro lo dirimu iki nemu guys nemu gratis wisan langen. Berarti iki jumbo siap pake 4,5 juta nego. Nego. Nanti ongkir ditanggung pembeli ya, saudara onlineku. Nah, kapan-kapan kita ke rumah bos Bambang. Bos Chopper Raditya. Oke, dan biar ini belum selesai. Selesai tinggal ini, nanti ini diselesaikan karena besok pagi sudah disewa orang. Hawul-hawul. Piye praktekno to piye sing bener iki piye ngono lho bos. Jadi sik bahasa iki piye iki malah nyewa-nyewa ngono iki piye bos? Nyewa harian biasane. Harian hitungane berapa? Lek ya sing nyewa kan mesti daerah sekitaran sini. Ya rata-rata piro ya penak ya. Ndiyo mbo. Karo tanggane kuwi piye aku wis bingung ya, bingung ya. Lah mangke lek lemah 200 marine seminggu, Pak. Iya. Orang balik-balik engko. Nah, sekitar berapa ngono kuwi biasane per hari? Gak iso aku ngarani. Oh, tidak bisa mengarani. Wis sak ikhlase lek ono. Tanggo dhewe. Tanggo dhewe. Apa menyeleh ki aku iso ngomong. Ha. Lah iki kok
Aja ditarik gratis kok nek terus piye? Musa durul njaluk gratis. Ora popo. Ora popo. Sing penting diseni bensin. Oh, diseni bensin. Ah, iki mang rusak ya berarti gratis. Ora popo. Ora popo. Soale orangnya bisa membuat jadi bisa memperbaiki. Masalah ada rusak pokok dibalik nih kembali sudah bisa dipakai. Wis to, apa meneh musa dulur dhewe gratis, Pak. Wis to penak pitunge engko. Gratis awakmu lara enggak lah. Kita di sini suka bercanda semua ya, saudara onenku. Jadi nanti tetap ada pitungnya lah. Tapi kan paling enteni. Barangnya selalu ready ya. Selalu ready. Selalu ready. Selain ini apa iki jenenge? Dos. Iku apa? Ya pokoke mesin-mesin pertanian lah, guys. Mesin nggih mencacah rumput, chopper ya kan. Mesin nggih ngrontokne jagung, dos gak dos jagung kae. Terus pengaduk makan utawa mixer. Terus pokoknya mesin-mesin pertanian karo peternakan kabeh iso digawe. Oke, okay. Ilmune teko ndi ngono kuwi? Ilmune aku yo bingung. Bose ilmune bingung ki pokoke dadi ngono ya. Anake sapa? Anake wong. Kita aku yo lali anake sapa. Piye ta urung mari kok elek interogasi. Isin wong. Di belakangku ini ada singkong ya, pohon singkong dan sedret itu pohon singkong ternyata umurnya masih 3 bulan dan panennya itu kalau singkong ternyata 6 bulan dan itu punya ayah Takim. Oke, kita lihatkan tanaman singkongnya ayah Takim. Nah itu di belakang singkongnya punya ayah ya, dan ayo kita lihat seberapa jauh sudah tingginya dan di sana itu rame karena ayah sudah mulai ngesreng ngeblok dos. Nah lihat tingginya lebih daripada Dita, ada yang sama, kalau yang ini enggak sama kak. Nah ini sampai ke sana, sampai coba ke sana kak, ke sana karena kamu belum mandi. Nah kita terobos. Tinggi-tinggi. Dan sampai itu ayah sini. Tinggi-tinggi. Banyak ya, enggak itu mau itu ngapa enggak kak? Tidak tapi tahu banyak soalnya itu banyak karena juga sudah sore. Vira di rumah sendirian. Dan aku mau pulang dulu lihat. Sudah jam 4 tapi mendung. Jadi enggak panas, ini masih jam 4 sore. Dan aku mau pulang dulu karena Vira di rumah sendirian. Bude belum pulang kerja. Dita tadi ikut aku. Oke, dan pulang. Enggak coba putar balik iso apa orang ke Vario. Awas. Aku sing takut tiba loh. Oh, bisa. Ayo goncengan aku lah, no. Gak bisa. Nah, diputar aja, diputar balik. Dan ini ayah Takim juga sudah dapat rumput buat sapinya. Nah ini sudah dapat rumput, wish. Oke, dan pulang. Nah,
ini apa ya, nyapa ya? Ngerit padi pakai alat besar, tapi kok pas bengi. Oh, langsung diadain ning kebo ya ya. Mendekat ya ngono sampe ora nyileh ngene iki ya. Nyewa wali yo. Nah, ini sudah dapat banyak. Oh, enak. Nah, ini lebih cepat lagi ya. Jadi cuma 3 orang. Yang 2 itu fokus ngadai dek keboni alias di langsing karung boni. Sawai sapa to ya? Enggak tahu sawai wong. Oke, kita berangkat ke Cangkring beli jamu, ayat takim gering, gegere miring.